Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwani fillah a'azzanallahu iyyakum, melanjutkan bab tentang haramnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita diharamkan menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian atau gerak-gerik atau menyerupai di aspek-aspek yang lain. Dan pengharaman di sini menunjukkan akan besarnya dosa dari perilaku menyerupai lawan jenis, karena diharamkannya berdasarkan redaksi dari hadis ini yang pengharamannya menggunakan kata-kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melaknat perbuatan yang dilaknat, itu merupakan perbuatan yang sangat buruk, yang sangat besar dosanya. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu saya ingatkan, kita yang tidak meniru-niru lawan jenis kita, jangan mensupport, jangan mensupport, jangan mendukung perbuatan mereka. Di beberapa daerah itu kan ada pertandingan, umpamanya pertandingan antar banci, ya, atau banci dengan yang non banci. Kita datang, wah raksi, raksi itu apa? Sesuatu yang lucu, jangan. Kita datang dan tertawa dengan perilaku mereka, itu menunjukkan kita sepakat, setuju. Oh, saya tidak setuju. Setuju itu jangan tidak tertawa. Ya. Kalau ikut mensupport, mendukung, ya, program atau aktivitas-aktivitas mereka, itu sama dengan kita setuju. Padahal kalau kita tidak bisa berubah, maka kita tidak boleh berada di tempat-tempat tersebut. Kita harus keluar. Itu sebagai bukti bahwa kita tidak sepakat, kita tidak setuju dengan sikap menyerupai lawan jenis. Kemudian kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terkait dengan larangan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki menggunakan pakaiannya wanita. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan menggunakan pakaiannya laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian dari atau pakaian yang memang khusus dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi ciri khasnya, ciri khas pakaiannya wanita, itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Pakaian yang menjadi ciri khasnya laki-laki, ya,
Orang kalau melihat pasti akan mengira itu laki-laki, tidak boleh dipakai oleh wanita. Jadi pakaian yang menjadi ciri khas, yang menjadi ciri khas itu seperti yang juga saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang memang menjadi ciri dari jenis kelamin tertentu. Kalau dikatakan ciri khasnya wanita, orang kalau melihat orang berpakaian itu langsung mengira dia wanita. Kalau selain pakaian itu atribut ya, atau apa namanya bentuk fisik. Saya kemarin contohkan memanjangkan rambut bagi laki-laki itu boleh, tapi jangan sampai menyerupai wanita. Bagaimana? Apa ukurannya? Ukurannya itu kalau orang lihat dari jauh, dari belakang, oh dia wanita. Biasanya lebih dari pundak, sampai gondrong sampai sini. Itu kalau jalan ya, dari belakang, lu harim ini. Ternyata dilihat berkumis, ya. Ternyata bukan perempuan. Tapi secara sekilas seperti perempuan, itu artinya apa? Ya, rambutnya sudah seperti wanita. Tapi kalau masih dipanjangkan, masih terlihat laki-laki, nah, karena Nabi itu sampai pundak. Ya. Jadi itu saya kira perlu kita perhatikan, jangan sampai kita menyerupai yang itu menjadi ciri khas. Demikian pula dengan pakaian. Ada pakaian-pakaian tertentu yang memang itu menjadi ciri khasnya apa namanya wanita ya. Orang kalau sekarang pakai rok apa ya, ada pakaian-pakaian jelas itu pakaiannya wanita, atau di sekitar kita daster umpamanya itu dipakai orang pasti oh ini harem, ini itu ciri khas ya, nggak mungkin laki-laki pakai pakaian itu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Nabi bersabda ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Min ahli an-nar lam arahuma. Yang mana dua golongan ini belum pernah saya lihat, yakni mereka ini belum pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaannya belum muncul di zaman Nabi, tapi pasti akan muncul. Siapa mereka? Golongan yang pertama, kaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang selalu membawa pecut. Siap itu alat yang digunakan untuk memukul, baik dari kayu ya dalam bentuk tongkat atau selainnya. Ka'adna bil baqar, seperti ekor-ekor sapi. Kita tahu ekor sapi panjang ya. Yang mana dia gunakan alat pukul ini untuk memukul manusia. Ini membicarakan orang-orang yang menindas manusia, mendzalimi manusia. Termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Termasuk di dalam hadis ini, seorang pemimpin yang tidak membawa pecut, tapi kebijakannya mendzalimi manusia. Karena kedzaliman itu bisa terjadi karena orang itu dipukul dengan benda atau dipukul dengan kebijakan yang merugikan dia. Hati-hati ya. Dan ini tidak hanya bicara tentang pemimpin tertinggi, semua termasuk kita. Kalau kita punya kekuasaan sedikit lalu bertindak aniaya, mendzalimi orang masuk, dan itu sudah menjadi profil ahli neraka. Orang-orang yang zalim, yang teribu dan bihanas. Dan biasanya orang kalau suka mukul orang itu biasanya dia punya kedudukan ya. Dia punya kekuatan
Karena kalau nggak punya kedudukan, nggak punya kekuatan, mukul orang dikeroyok dia habis ya. Biasanya ya pemimpin, pejabat itu dia karena dia punya backing, dia punya kedudukan. Ini golongan yang pertama. Jadi Nabi itu memberikan profil ilo, profil ahli nar. Salah satunya profilnya ini, orang-orang yang suka mendzalimi manusia. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyat. Perempuan-perempuan yang kasiat, berpakaian ariyat tapi telanjang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini memberikan penjelasan makna yang dimaksud kasiat berpakaian, yakni menggunakan nikmatnya Allah tapi telanjang dari mensyukuri nikmat Allah. Waqila, penafsiran yang lain, maknahu yang dimaksud wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu idharan li jamaliha wa nahwi. Dia menutup sebagian badannya dan membuka sebagian yang lain. Kenapa dibuka? Sebagai bentuk menampakkan keindahannya. Itu termasuk dalam profil ahli neraka. Ya, jadi menggunakan kasiat, menggunakan atau menutup atau berpakaian tapi tidak utuh, tidak lengkap, tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat. Beberapa bagian tubuhnya yang memang terlihat indah dibuka, sengaja dibuka. Ini calon penghuni neraka. Kasihan, kasihan sekali, ikhwan fillah. Mereka-mereka ini lebih harus kita kasihani daripada orang yang di dunia melarat. Melarat di akhirat itu berat. Orang kalau sudah sampai terancam seperti ini, itu harus perlu kita selamatkan. Pertama kali keluarga kita, dilihat keluarga kita, Pak. Orang-orang seperti itu diingatkan terus sambil didoakan. Jangan jauhi, jangan dijelek-jelekan. Diingatkan ya, hey, tutup aurat. Oh, yang penting hati saya baik ya. Yang penting saya menghijabi hati saya. Wah, kan ada itu. Ada perempuan diajak untuk menutup aurat, yang penting hatinya baik. Loh, kalau hatinya antum, hatinya antum beriman baik, demi Allah antum akan tutup aurat antum. Kenapa antum membuka? Ada cacat di dalam keimanan. Karena yang nampak itu terkait dengan yang di dalam. Di dalam ini sempurna, di luar terlihat sempurna. Sekalipun ada orang yang menampakkan baik, padahal di dalamnya jelek, ada. Tapi kalau sudah luarnya jelek, pasti di dalamnya ada cacat. Tidak mungkin hati yang betul-betul murni bertakwa kepada Allah lalu dia berani menampakkan aurat, mungkin abadan. Ya. Kan ada sebagian wanita seperti ini. Saya pernah baca itu, ada apa, artis itu. Ya. Yang penting saya menghijab, saya tidak menghijabi tubuh saya, tapi menghijabi hati saya. Loh, sakno. Kenapa sakno? Hati mulai ditutup, bahaya ya, Ufti. Menghijabi hati ke bahasa apa? Yang dihijab, hati tidak boleh dihijab, ditutup. Kalau ditutup mati, bahaya. Yang ditutup itu aurat luar. Hati ditutup dari apa? Dari berbagai macam penyakit yang mengotori, ditutup harus. Jangan dibuka hati kita. Apa penyakit yang mengotori? Hasad, dengki. Ditutup. Ya, jangan dibuka untuk sifat-sifat seperti itu. Ditutup dari sifat-sifat kotor. Dibuka untuk menerima iman, cahaya dari Allah. Jadi kalau membaca hadis ini ngeri ya. Itu Nabi mengatakan sudah calon itu penghuni neraka, ya Allah.
termasuk ikhwani fillah, kita ingatkan keluarga kita ketika ada pesta-pesta pernikahan, kondangan. Wis dah usah seperti orang-orang Eropa. Ya handu koyo orang-orang Eropa, wis bedo. Rambutnya mau diurai seperti bintang-bintang film. Terkadang kulitnya tidak bodoh. Wis duso dah ayu lo. Ya afan kalau saya sampaikan demikian ya, karena memang berbahaya bagi antum dan bagi orang lain. Kasihan. Kok meniru sosok yang nanti akan menderita. Ya nanti masuk juga nanti, termasuk yang berubah-ubah ciptaan Allah. Dan itu terus sering diulang Ustaz menyampaikan, tapi ya terkadang masih jalan terus. Ya, ini yang saya katakan, kita ini sebagian dari kita ini bonek. Ya memang bonek. Bukan bonek bodonek apa. Tahu iki haram dilakoni, itu namanya bonek. Bonek dalam pengertian yang negatif. Ada orang nekat, tapi nekat dalam kebaikan, udah apa-apa. Nekat itu ya berani dia. Tapi terukur keberaniannya, terukur. Tahu ini haram, tahu terancam, dilakoni. Alis dibersihkan. Dikasih alis sampai Allah. Ini mahal loh ini. Ini ciptaan Allah yang luar biasa. Dicukur. Diganti spidol. Subhanallah. Ya, diganti apa? Spidol. Ciptaan Allah yang maha halus, yang maha lembut. Allah yang maha halus, yang maha lembut dengan ciptaan seperti ini yang luar biasa. Dicukur. Hakata manusia. Ya, diganti spidol tindakan. Ya Allah. Jadi sudah berhasil syaitan itu merubah fitrahnya. Kecenderungan kepada kebaikan itu dikikis. Kembali kepada wanita-wanita ini, jadi dia menggunakan pakaian tapi tidak lengkap. Tidak lengkap itu tidak menutup semua auratnya. Wakila, sebagian ulama berkata yang dimaksud berpakaian tapi telanjang, talbas thauban raqiqan yasifu launa badaniha. Menggunakan pakaian lengkap tapi tipis. Ini sama. Kalau sekarang bukan tipis. Pakaiannya lengkap tapi apa? Yuhajjim. Apa? Ketat. Lengkap. Bahkan seperti habaya. Tapi sekarang ada yang kain-kain yang kalau menempel itu ya membentuk anggota tubuh. Lu buat apa ya? Antum pakai buat itu seperti apa? Kalau antum ini ingin menutup aurat, ya. Ketat itu sama dengan Anda membuka aurat Anda. Sekalipun tidak terlihat kulitnya, tapi terlihat lekat-lekat tubuh. Itu sama membuka aurat. Jadi hati-hati bagi wanita. Dan juga ancaman ini diancam ke diarahkan juga kepada orang-orang yang bertanggung jawab dengan wanita-wanita tersebut. Ya, suami bertanggung jawab pada istri dan anak-anak perempuannya. Makanya jangan banyak lihat film India, ya, film sinetron, drakon, drama Korea, apalagi sekarang Turki-Turki itu. Karena gini, ikhwani fillah, ini penelitian. Orang itu akan meniru, bahkan manusia siapapun itu akan meniru apa yang sering dia lihat. Kalau yang sering dia lihat itu artis-artis Bollywood, Hollywood, Jepang, Turki, ya nanti khoyal, dia berharap seperti itu. Sampai nanti buat pakaian, nanti diarahkan ke situ. Subhanallah, tidak ada kebanggaan dengan Islam. Merasa terhina, beratribut dengan atribut Islam itu merasa apa? Merasa waduh, tidak ada harga dirinya.
akhirnya dia jatuh pada kemungkaran yang besar. Maka pakaian itu kalau dari sini, pakaian wanita, bahkan termasuk laki-laki juga, jangan menggunakan pakaian satu yang tidak menutup aurat, yang kedua menutup tapi ketat, yang ketiga menutup tapi tipis. Itu hindari semua. Agar kita selamat, agar pakaian kita itu pakaian yang memang dianggap layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat. Wanita-wanita yang menjadi ahli neraka, calon ahli neraka, itu juga ma'ilat. Ma'ilat artinya keluar dari jalur ketaatan. Dan ini sebetulnya penjelasan dari sebelumnya. Kalau sudah pakaiannya seperti itu, berarti dia sudah keluar dari jalur ketaatan. Bukan kafir, tidak. Dia tetap muslimah. Karena orang yang membuka aurat, ya tetap dia sebagai seorang wanita muslimah. Tapi dia sudah keluar dari jalur ketaatan, keluar dari jalur yang menghantarkan ke surga, sudah berpindah ke jalur yang menghantarkan ke neraka. Ma'ilat, mumilat, dianya keluar dan mengajak orang, wanita-wanita yang lain keluar dari jalur kebaikan itu. Ada mode-mode yang baru, wah dia semangat ngajarin yang lain. Iki lho ono pakaian yang masya Allah zaniki, ya disebarluaskan. Itu namanya mumilat. Dia sendiri sudah keluar, ngajak yang lain untuk keluar. Keluar apa? Dari jalur ketaatan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Ciri-ciri mereka itu yang kata Nabi calon penghuni neraka. Itu diantaranya kepala-kepala mereka itu berpunuk seperti punuk-punuk unta. Al-ma'ila yang bergoyang-goyang, Pak, yang condrong. Kata para ulama, ay yukabbirnaha wa yu'adzimnaha bilaffil imama wa isaba wa nabiha. Kenapa disebut kepala mereka itu seperti punuk unta? Diberi sesuatu yang menunjukkan atau yang membuat kepala-kepala mereka itu besar. Bukan kepalanya yang besar, tapi menaruh sesuatu, mengikat. Baik itu dengan imamah atau dengan yang lain. Sehingga kepalanya terlihat seperti punuk. Masyayikh yang menjelaskan hadis ini, beliau mereka memberikan contoh di antaranya hasu sya'r wa wasluhu bi ghairihi liyudhhir katsiran. Seperti wanita-wanita yang meminjam rambut-rambut yang lain yang diletakkan di atas kepalanya. Apa yang akan mereka dapatkan di akhirat? La yadkhulul jannah. Mereka tidak masuk syurga. Wala yajidna rihaha. Dan mereka tidak mencium bau syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sedangkan baunya syurga itu dapat tercium dari jarak yang sangat-sangat jauh. Ini hukuman yang dahsyat kepada wanita-wanita yang di dunia dia mempertontonkan auratnya, mengajak orang membuka aurat. Nabi mengatakan mereka bukan hanya tidak masuk surga, di bau-baunya dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kelompok manusia yang belum pernah ada di zaman Nabi. Maka di zaman Rasulullah SAW tidak ada wanita seperti ini. Tidak ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Belum ada. Dilakukan oleh masyarakat jahiliyah na'am, tapi di umatnya orang-orang beriman tidak ada. Bahkan disebutkan di
zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat untuk menutup aurat wanita, maka mereka pun mencari kain yang bisa digunakan untuk menutup aurat mereka. Kain apapun yang mereka temukan mereka tutup. Sekarang kain berlimpah dibuka auratnya. Bahkan kainnya disobek untuk terlihat, agar terlihat auratnya. Dan ini ikhwan fillah perlu kita ingatkan saudara-saudara kita, orang tua kita, ya, dengan cara-cara yang baik. Ya, yang terjadi kadang-kadang ada orang yang membuka auratnya nanggung. Ya memang tidak membuka auratnya secara vulgar, tapi nanggung itu seperti apa? Terkadang orang berpakaian, aurat wanita itu kan sampai telapak tangan. Terkadang enggak sampai telapak tangan, sejengkal ini masih terbuka. Itu kan nanggung, iman. Jangan berpikir keliru, lho Ustaz mosok sak menit tok duso. Justru kita berpikir mosok sak menit tok enggak bisa kamu tutup. Jangan meremehkan. Iman. Walaupun orang-orang yang menutup semuanya hanya segini, tidak sama dengan yang buka-bukaan. Tapi kita ingatkan ya akhi, sempurnakan. Jangan meremehkan, dak popo. Karena yang punya aturan ini bukan kita. Yang punya aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nanggung-nanggung tinggal sedikit ya ditutup. Ya sekarang terkadang ada pakaian kemudian ditutup dengan kain di balik pakaian itu. Kenapa ikhwani fillah? Wanita-wanita seperti ini, jadi dua golongan ini kenapa mendapatkan sanksi yang berat? Mereka calon penghuni neraka dan mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyebabkan fitnah di dunia. Orang-orang yang kejam tadi, membawa pecut, memukul, itu kan mendzalimi manusia. Wanita yang kelompok yang kedua juga berbuat onar. Keonarannya dengan apa? Dengan membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat. Munculnya wanita-wanita seperti ini salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor, salah satu faktor merebaknya perzinahan, salah satu faktor merebaknya perselingkuhan, salah satu faktor menyebabkan suami menceraikan istrinya. Dia lihat, lo wanita ini kok kayak gini, bojoku kok kayak gini. Jadi faktor penyebab kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Makanya berat sanksinya buat mereka. Siapapun yang membuat masyarakat ini menjadi rusak, rumah tangga menjadi rusak, dia merupakan orang yang paling berat siksanya di hari kiamat. Ini para pembuat fitnah. Dan ini menjadi problem di masyarakat Eropa. Mereka punya problem ini, problem terbukanya aurat. Dan beberapa saya melihat salah satu aliran di agama Kristen itu mengecam keras itu. Mengecam keras, walaupun tentunya batasan aurat tidak sama dengan batasan aurat di dalam Islam. Kemudian babun nahyi anit tasyabbuh bisyaitan wal kufar. Bab selanjutnya, larangan menyerupai syaitan dan larangan menyerupai orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah, la ta'kulu bishimal, kata Nabi, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bishimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, ingat, syaitan makan dan minum dengan tangan kiri.
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum bishimalihi. Kata Nabi, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha, dan jangan sekali-kali minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrab biha, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka dua riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adab makan dan minum, diantaranya makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena itu menyerupai syaitan. Ciri khasnya syaitan itu tidak menggunakan tangan kanan kalau makan dan minum. Sebagian dari kita masih menganggap sepele masalah ini, sehingga terkadang kita melihat orang makan dengan dua tangannya. Biasanya kalau makan kemudian ada lauk-lauk seperti tempe, goreng, kerupuk, atau makan gorengan sambil lombok, biasanya dua-duanya jalan. Kata Nabi jangan. Hatta cuma buat nyokot apa gigit lombok, semuanya bagi tangan kanan, termasuk minum. Terkadang dengan alasan tangan kita kotor, kita minum tangan kiri. Padahal gelas ini ya nantinya dicuci pakai tangan kanan atau seperti ini. Apalagi gelas yang nanti dibuang, tidak ada alasan menggunakan tangan kiri. Boleh menggunakan tangan kiri kalau tidak punya tangan kanan. Ya mau diapa mau lagi. Tapi kalau masih tangan kanannya sehat, tangan kanan. Ini terlihat sepele ikhwan fillah, tapi kalau kita merujuk pada hadis ini, ternyata itu ciri khasnya siapa? Setan. Dan kita orang enggak ada yang mau diserupakan dengan setan. Inti kayak setan ngamuk kita. Ya. Tapi terkadang kita enggak sadar biasanya. Enggak sadar biasanya ya karena lupa dengan adab, akhirnya tangan kiri ini ikut apa membantu menyuap makanan kita dan mengangkat gelas-gelas ke mulut kita. Maka kata Nabi la ta'kul, ya. Jangan la, bahkan penekanan di sini jangan sekali-kali, kata Nabi, kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini kita sudah masuk pada bab makan, sudah kita bahas ya, selain tangan kanan apa adabnya, dianjurkan membaca bismillah. Ya. Ini juga terkadang terlewatkan. Bismillah itu antum perlu perhatian itu. Karena bismillah itu mendatangkan keberkahan dalam makanan kita, dalam makanan dan minuman kita. Kita mengundang barokah. Ya, dan kita butuh keberkahan itu. Keberkahan itu akan menyehatkan tubuh kita, ya. Akan membuat mendorong kita berbuat ketaatan asalkan makanannya halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Ya, kalau maling atau ngambil makanan dengan cara mencuri, jangan pakai bismillah. Ya, tetap haram. Tetap haram. Ya, bismillah itu tidak bisa merubah yang haram menjadi halal. Tapi memberkahi yang halal, menambah kebaikan pada makanan dan minuman yang halal. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut-rambut mereka, maka selisihilah. Artinya semirlah rambut-rambut kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, menyemir rambut dengan warna selain warna hitam itu dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di masanya Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka punya ciri khas tidak mau nyemir. Dan hukum menyemir bukan wajib. Ini menunjukkan apa?
Tidak semuanya perbuatan menyisihi itu wajib Anda lakukan. Tergantung kita hidup di mana. Artinya gini, di masa Nabi, saya ulang, di masa Rasulullah, menjadi ciri khasnya orang Yahudi itu tidak menyemir rambut. Maka Nabi mengatakan jangan niru-niru, Anda tidak mau semir, semir. Tapi bukan kewajiban. Maka diperbolehkan orang menyemir rambut. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan dengan niat ikhwani fillah menjalankan sunnah, bukan dengan niat menyemir karena ada pemain bola menyemir rambutnya. Karena sekarang banyak artis, banyak orang-orang kafir juga semiran. Ya antum harus hati-hati dan juga harus bisa hati-hati dengan anak-anak kita. Kok tiba-tiba anak kita manjangkan jenggot, kenapa? Loh, dia enggak tahu manjangkan jenggot. Hati-hati, itu perlu diingatkan. Kamu manjangkan jenggot karena siapa? Jangan-jangan karena Lionel Messi, ya. Pemain bola panjangkan jenggot, dia panjangkan jenggot, dia dapat pahala sunnah, tapi pahala tasyabbuh. Niatnya apa? Sama seperti semiran, tiba-tiba orang nyemir rambut. Itu nyemir karena siapa? Oh, karena Nabi, alhamdulillah. Tapi bukan kewajiban, sepakat bukan kewajiban. Karena ada sahabat yang tidak menyemir rambutnya, ada sahabat yang menyemir rambutnya. Nabi menyampaikan, Yahudi dan Nasara pada saat itu, jangan kemudian kita ikut-ikutan. Mereka gak mau semir, kita gak mau semir. Mereka semir, kita semir. Ya. Intinya pesan dari hadis ini, jangan mengikuti tradisi mereka. Kemudian babun nahyi rajul wal mar'a min an khidabi sya'riha bisawa. Larangan tadi, kalau tadi boleh menyemir, warna apa yang boleh dijadikan sebagai semir rambut kita? Semua warna kecuali warna hitam. Apa dalilnya? Dalilnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Utiya bi Abi Qahafa walidi Abi Bakar Ibn al-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagama bayadhan." Pernah didatangkan Abu Qahafa. Abu Qahafa ini ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, pada hari pembebasan kota Makkah. Pada saat Abu Qahafa didatangkan, rambut dan lihyahnya, rambut dan jenggotnya itu putih, putih. Disebutkan kathagama, athagama di sini athagam, wahwa nabatun yakunu bil jibal ghaliban idha yabisa abyad, ya, ka'annahu thalj. Thagam itu tumbuhan yang berada di gunung, yang tumbuh di gunung, yang biasanya kalau dia kering, dia akan berwarna putih seperti salju, putih. Lah, rambut dan jenggotnya bapaknya Abu Bakar ini putih seperti itu, putih semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan, ghayyiru hadza wajtanibu sawad. Ya. Apa namanya? Semirlah rambut dan jenggotnya dan jauhi warna hitam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tarahatu tarki syaib ala hali. Bahkan di sini Syekh mengatakan tidak disukai, karaha, makruh, perbuatan membiarkan apa namanya ubal sebagaimana di sebagaimana adanya. Jadi membiarkan ubal putih itu tidak disukai. Wa istihbab taghyir launihi bisabab wa yahram istihmal as-sawad. Wa yahram istihmal as-sawad, dan dianjurkan merubah warna itu dengan celupan, ya. Kalau bahasa kita dengan semir, ya. Dan diharamkan menggunakan warna hitam untuk menyemir rambut. Karena di dalamnya ada unsur menipu.
Akan tetapi diperbolehkan wayubahu fil jihad liirhabil adu. Pengecualian, orang boleh menyemir, orang tua boleh menyemir pakai hitam itu dalam konteks perang. Untuk apa? Menakut-nakuti musuh. Umpamanya pejuang-pejuangnya sepe-sepe. Ya kalau dibiarkan putih kayak gitu kan terus. Tapi kalau kemudian apa namanya terlihat masih dengan rambutnya hitam kan terlihat masih muda. Itu saja diperbolehkan. Tapi di luar itu tidak diperbolehkan. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang memperbolehkan, tapi sikap hati-hati lebih baik jangan, karena hadisnya jelas. Mereka yang membolehkan itu berdalil dengan riwayat dari beberapa sahabat Nabi yang menyemir dengan warna hitam yang pertama, dan mereka mengatakan hadis ini khusus bagi orang seperti Abu Quhafa. Namun penjelasan atau alasan-alasan tersebut ya, bisa dikatakan tidak terlalu kuat. Maka yang lebih hati-hati tetap kita mengikuti petunjuk hadis ini dan menganggap hadis ini umum untuk semuanya, hindari semir berwarna hitam. Kemudian larangan qaza, makruh hukumnya. Apa itu qaza? Ini biasanya anak muda. Halqu ba'dir ra's duna ba'd. Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Itu namanya qaza, bukan haza, qaza. Ya, dan hukumnya makruh. Makruh itu dibenci. Wa ibahatu halqihi kullihi lirajul duna al-mar'ah. Dan bolehnya seorang laki-laki mencukur habis rambutnya, gundul, tapi tidak boleh bagi wanita. Wanita jangan gundul, kecuali nanti ada dikecualikan yang punya penyakit dan sebagainya. Ini larangan dalam apa namanya membuat atau menggunting rambut kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallam anil qaza. Nabi melarang dari perbuatan qaza. Ya. Maka di sini ikhwan fillah, jangan kita potong rambut kita itu terlihat jelas. Ya, ininya gondol, ininya ada, atau ini tipis, ininya ada. Kelihatan jelas ada ketimpangan. Itu disebut apa? Qaza, dan dilarang di dalam Islam. Ya, sekalipun larangan ini tidak sampai pada tahap haram, tapi larangan ini bersifat makruh, dibenci perbuatan tersebut. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini juga kita ingatkan, terkadang juga ada yang memang memotong ya rambutnya meniru-niru orang-orang di luar Islam. Ya, biasanya anak-anak pengin niru-niru siapa? Ada yang sekarang di model. Ya. Bahkan sudah qaza di model lagi. Dibuat macam-macam. Ini apa namanya menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan satu hadis lagi. Di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ra'a Rasulullah sallam, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil. Anak qad huliqa ba'dhu sya'ri ra'sihi wa turika ba'dhuhu. Anak yang dipotong dengan model sebagiannya dicukur habis, sebagiannya dibiarkan. Fanahahum an dzalik. Lalu Nabi melarang mereka dari model mencukur rambut seperti itu. Nabi pun bersabda, ihliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Kamu potong semuanya atau biarkan semuanya.
Jadi di sini yang tidak boleh adalah mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Ini yang saya katakan tadi terlihat ketimpangan ya. Dulu ada musim ketika pemain bola itu mengeluarkan jambulnya, semua kaum muslimin, ya bukan semua ya, sebagian kecil ikut-ikutan cepat, subhanallah. Kita ini sangat ya, sebagian dari kita itu sangat cepat meniru orang-orang di luar Islam daripada meniru ajarannya Nabi. Kadang-kadang ajarannya Nabi disampaikan berapa kali ya tetap nggak ada yang respon. Tapi ketika ada orang kafir buat satu model pakaian, model rambut, model tertentu, subhanallah, nggak perlu dikasih hadis, ya nggak perlu disuruh, besok sudah praktek. Ini karena memang kita kehilangan figur, ya. Figur kita umat Islam belum memfigurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih memfigurkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.